Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di lokasi. Ini adalah kebun Seremban Tupai King City. Ini guys. Ini kebun khusus Tupai King. Mantap. Ada berapa ekar sini? Sepuluh dengan enam belas ekar. Luas juga ya. 8 okay. Hektar. Masuk. Kita naik kita sepeda motor. Kita mulai masuk. Jauh ya? 15 meter ada ini. Jarak berapa ini, Mas? Jarak tanam. Apanya? Antar pertanaman. Antar pokok. Ini berapa meter sini? Kiranya kaki. Berapa kaki? 45. 40. 45 ya. Kalau meter, kalau di seberang kan meter. Iya. Sini kaki. 45 kaki. 5. 12. 45 kali 30. 45 45. Iya. Oke, Pak. Oke, Pak. Solikin, kamu tak telepon tadi enggak aktif HP-mu. Baru saya buka. Tadi saya ambil kutip nih. Malam di browsing. Kita keliling kebun Tupai King, guys. Tapi ini enggak dipakai, oke. Duh, tadi itu tetap enggak, Pak? Enggak apa-apa. Kalau tak ada bos, wajib tutup. Boleh, berani masuk pun boleh, Bang. Oh, semua orang masuk dulu. Ini umur berapa, Mas? Apa? Tanaman ini. Umur berapa tahun? 15 bulan. Elektrik baru ya? Baru setahun ya. Ini baru. Yang dekat sana. Banyak-banyak kebun. Tapi dia tuh macam biasa aja lah. Dia sederhana ya. Oh, boyo. Rae lo. Rolas meter, mesti rolas meter saya cilik kan. 12. Saya cilik jadi kita. 12 meter ini. 12 meter kali 12, 45 kali 4. Kita model enggak tuh packing. Itu packing semua ini. Daunnya mirip-mirip itu ya, cuma sih ya. Enggak sih. Kecil. Dia lebih kaku dia. Ini memang lain, Pak, rasanya. Rasanya gimana? Dibandingkan macam musangking enak musangking lah. Apa nih Lipton memang lain. Enak musangking. Ada beda nih. Enak mana? Lipton. Enggak enak mana? Tupai. Enak Tupai King. Oke. Okay. Lain rasanya, Mas. Enggak, saya udah pernah makan. Ayo, udah pernah makan belum? Apanya? Buahnya. Sudah. Oke. Okay. Oh, kerbau guys. Oke, kerbau nih. Liar. Wah, ini kalau mau hajatan tinggal motong ini. Padahal apa kalau ada orang order, dia buat jual juga. Jual juga. Nah, dari apa nih? Lah. Halo, selamat pagi Mr. Fong. Alhamdulillah. Terima kasih. Bang Solihi. Alhamdulillah akhirnya sehat. Sampai. Oke, okay, thank you. Saya halo, saya tengok petani gundul. Nah, ini YouTuber. Oh, oke, tak apa. Ini baru 1 tahun lebih. Saya tengok tuh YouTube, ada Mr. Lim. Kapan hari saya ikut seminar durian di Pahang. Dia saya tanya, "Mr. Lim, saya coba lihat Tupai King City." Wah, itu Mr. Fong itu. Oh, iya. You telepon bilang saya recommended. Ah, bagus. Ini baru 1 tahun dulu, tahun pasal dulu ah. Ini Tupai King sudah ada 5-6 tahun dulu saya tanam, okey. Sebenarnya saya sudah tanam durian 30 tahun lah. Wow. Sudah rugi 30 tahun. Pasal ilmunya tak ada. So lepas tu kita belajar. Okey, baru-baru ni 5-6 tahun aduh dapatlah. Pasal dulu sekarang tak ada satu kebun lagi dekat agak jauh lah. Itu 10 tahun dulu saya tanam Blackton. Oh, Blackton umur 10 tahun. Itu Blackton lah. Saya punya Blackton. Ini Abang Salim itu belum kerja lagi lah. Itu Blackton lah. Satu pokok boleh dapat betul-betul lah
RM10,000 satu pokok. Satu pokok? Enam tahun saja itu pokok. Enam tahun. Ha, nanti saya tunjuk gambar itu. Lepas tu, pasal saya punya budak, itu orang Cina pek lah. Saya tanam semua macam sini lah. Semua tu packing. Tanam semua 10 ekar, semua black corn. Dia tanya, eh Fung, you pernah makan black corn tak? Saya cakap, saya tak pernah makan. Apa sahaja, you tak berani, you belum makan, you berani tanam. Saya cakap, sedang, itu musangki itu jam RM20 satu kilo. Betul. 10 tahun dulu, itu black corn RM45 satu kilo. Okay. Senang saja, saya cakap, saya niaga mah, so mesti mahu tanam harga. Sekarang ini tupai, RM120 satu kilo. RM120? Ya. Satu kilo. Tak ada stok, ha? Tak ada stok. Saya sekarang saya dah order, bulan 6 saya baru pergi Pinang makan. Sama kawan juga. Berarti kapan hari saya makan SS itu? Tak ada, itu bukan tupai. Dia bilang tupai king. Januari saya sini makan tupai king. Itu harga 26. Bohong. Masuk akal ini. Selentong gak tipu. Benar ada ini macam. Mana-mana tupai king? You ada pernah tengok itu tupai king yang budak kan? Dagingnya hitam ya. Hampir sama. Ini peling dia orang. Dia sudah makan. Black blood. You sudah makan. You punya lidah sudah macam ada 6 lah. Kira sudah macam. Banding TK. TK kalah. Sekarang saya cakap, ini dulu saya tanam black thorn. Itu saya makan musang king. Sudah masa makan musang king, makan black thorn, musang king pun tak ada rasa. Lepas itu dah makan ini, sekarang makan itu tupai king. Ada berapa pokok di black thorn? Okey, ini cerita dia. Saya tanam 200 pokok. Itu apek baru cerita tu. Apek ya. You pernah makan enggak? Tak pernah. Cilaka you tak mau pergi kasi tebang tanam musang king. You tebang. Bukan saya tebang, itu apek tebang. Itu jam saya lagi kerja sebagai pesuruhjaya Sumpah. So, saya kerja, you pergi buat. Bila datang tengok, pokok surat ini macam besar lagi, mau potong kah? Tak apalah. So, tinggal lebih kurang 30 pokok. 31 musim mah dapat RM300,000. Ringgit lah. Ringgit, ya. Itu musang king sebenarnya, kita pasal sekarang banyak orang suka musang king. Musang king susah tu. Banyak susah tanam. Lagi benar dia grade A ya. Tak banyak. Berang ini black thorn dengan tupai king semua grade A. Iya, karena bentuk besar. Bagus dia. Dia black thorn bulat grade A. Ini mustang ini tupai banyak grade A. Pasal dia buah besar. Buah besar 2 kilo. Semua 2 kilo. Sekarang dia punya harga RM120. Tak ada stok. Kalau black thorn saya beli Januari 88 ringgit. Boleh ya. Tapi sekarang black thorn sekarang tak ada barang. Tak ada black thorn. Habis. Tengok dulu sampai yang buang ni macam banyak. RM80 lebih. Bunga memang banyak. Kita punya juga black thorn. Black thorn umur 3 tahun, belajar buah satu. Sudah buah. 3 tahun kalau jaga baik-baik ni memang boleh buah. Boleh buah. Black thorn black thorn. Tapi saya memang gunting lah. Macam itu Mr. Lim cakap, dia Dia pertumbuhan dulu. Belum kuat lagi. Macam itu yang orang kecil-kecil dia pergi beranak. Cuma nanti setelah bantut. Bantut. Wow, cantik. Ini masa MCO lah. Okay. Masa MCO macam lah. Itu peton lah, ini peton. Peton. Berapa banyak? Peton. Peton. Itu peton. Ini. Ini don't like. Nak, lebih bagus mana? Okey, setakat ini. Okey. Ini peton yang bagus lah. Dua-dua okey masalahnya. Pasal sekarang, yang okey. Kenapa saya punya tupaking kecil tu? Pasal dia belum register, belum daftar. Maksudnya hanya kita kalau dia bagus pun hanya durian kampung. Sekarang ada satu nama dia Janggut King. Janggut King sedap tapi dia belum daftar. So belum daftar kira dia buah kampung. Tak ada jenama. Macam LV bag. Dia nama bagus mah. Tapi bukan LV bag walaupun dia kualiti bahan tapi tak ada jenama, tak ada harga. Betul. So ini tupai dulu saya tak berani tanam tuan. Okey. Ini baru daftar saja. You dah daftar dia 214 di 214. Baru daftar, sudah daftar, saya baru berani all the way out. Sekarang Mr. Lim pun cakap, dia pun pasal dia hanya promote Musang King. Betul. Dia pun mau tanam. Saya tanya face to face ni. Mr. Lim,
kita nak bangun kebun lebih luas. Blackthorn, Musang King, Tupai King. Ah, you pilih Tupai King. Belajar ke Mr. Fong. Ah, memang, itu. Memang. Sekarang kita niaga tuh. Betul. Okay. Betul. Sekarang itu Blackthorn, Fama ada ekspor pergi Indonesia. Dia punya harga berapa? You pun tahu bukan? Saya 600 ribu. 200 ringgit lah. 200 ringgit. Sekarang di sana. Kalau Tupai King pergi Indonesia, 300 setengah. 1 kilo. 350 ringgit. 1 ringgit. Lebih kurang 100 ribu. 1 juta. 1 juta. Tak ada bohong. Wow. Ini kisah benar. Wow. So, you niaga, you tanam apa? Yeah. Lagipun, Tupai King, kalau generation one, dia cepat besar. Oh, iya. Yeah. Memang cepat besar. Cepat besar, mudah berbuah, kata Mr. Lim. Oke, oke. Lagi buah banyak. Betul buah banyak. Oke, okay, oke. Okay. Saya sendiri pergi tengok sana, buah banyak, betul banyak. Hei, pergi. Ikut ini. Saya ikut. Betul. Ini tanda dia tengok itu Tupai King, dia punya buah mana. Ada. Saya pergi. Ini dulu saya ini buah pertama 4 ton. Blackthorn. Blackthorn 4 ton. Ini tak mau kita Blackthorn tak heran. Cantik itu warnanya fresh. 4 ton. Ini warna hijaunya fresh. Fresh ah. Okey, nanti saya tunjuk you Mana itu? Ini tu packing lah ini. Ya pahit tau. Macam ni dia daftarnya tu packing lah. Ini pernah tengok dia. Tak ada makan ah. Gambar pernah tengok dia. Di Pinang. Ini orang tak pernah pakai packing. Ya, di Pinang. Saya YouTube lihat YouTube. Ini dia lagi. Ini jam ini bila tahun berapa? 2020. Boleh minta gambarnya? Nanti saya buat thumbnail. Ini buat 5 tahun ya, buat. 5 tahun Tupai. 5 tahun boleh buah. Dia punya buah ni macam dia punya buah ni macam panjang dia, panjang macam teka. Macam teka. Lebih kurang macam teka. Iya. Dia macam teka. Lebih kurang macam teka. Bawah kecil, besar kecil. Bawah kecil. Jadi ukuran standar 2-3 kilo ya. 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Ini macam memang 2 kilo lebih. Ya, tebal dia memang buah ni. Macam teka warnanya. Ini baru 5 tahun. Biji kesep. Baru 5 tahun. Biji Wici kasep ini kasep atau ya kecil oke saya kasih tahu macam Blackthorn besar oke sekarang contoh oke yang baik punya barang orang cakap kita cakap tak baik punya mustahil tak baik punya barang saya cakap orang tak berani cakap saya cakap tak baik dia punya kulit mahal terbang dia punya biji pun kurang kesep. Okey. Biasa dia main biji besar lah. Macam Blackthorn lah. Macam Blackthorn. Tapi boleh buat lah. Mr. Lim cakap kita taruh baja boleh kan. Boleh kesepkan. Okay. Tapi kalau biasa yang kurang mahir, ilmu kurang, dia main biji memang besar. Kulit dia tebal. Tebal. Kalau yang beli mia, rugi. Dia punya kulit mahir tebal. Tebal. Lagi kalau berat dia berat. Mau potong lah. Susah. Maya sudah potong. Macam teka lah. Mau. Macam teka. Ekspor bagus kalau tidak mudah merekah. Tidak mudah merekah. Merekah, ya. Lagi punah, lagi ya, dia tak, dia punya makanan tak ada smooth macam Blackthorn. Kita makan Blackthorn, dia banyak licin kan. Dia punya ada keras sikit. Itu saja. Itu tak baik. Baik punya barang, semua orang cakap, wah dia makan betul macam you punya, macam sudah ada enam tau. Enam maksudnya. Lengket. Kebas. Kebas. You makan aja mah lidah kebas. Kebas. Susah telan. Betul kau. Itu boleh. Yang lagi dia punya satu tak bagus. Kita cakap lah. Kalau mak ekspor pergi China, mungkin tak laku. Sebab dia punya warna ada kehitaman. Itu tak merawat. Orang nampak, kuning-kuning. Tidak suka hitam. Tak suka hitam. Macam buah rosak orang ingat. Kirimnya ke Indonesia nanti. Saya buat kedai di Indonesia, Mr. Fong kirim ke sana itu. Itu baru oke. Memang sekarang, kita cakap lah, durian masa hadapan, Musang King pun kira ada, sudah ketinggalan zaman. Dia memang ada macam setiap generasi, ada generasi. Dia ada spesies baru yang boleh lawan. Betul. Dulu D24, D24. Durian tak ada 24, dia bukan durian. Sekarang D24, gampang. Satu. Orang tak mau. Macam IOI. Orang dulu hebat, sekarang tak ada.
Oh sekarang ah itu Mustang King ah orang pun tak heran. Ya. Yeah. Macam sekarang saya hadiah kasih zaman orang tua. Mustang King. Apa Mustang King ah? Okey, simpan kan. Break toy. Oh, iya. Tupai ya? Mana saya nak angkat? Ada tupai ya? Saya nak angkat. Pagi Mustang King. Okey lah, simpan sana. Okey. Betul, betul. Tapi yang cantik, kalau buat perdagangan, buat perniagaan komersial, Tupai King. Ini champion masa hadapan. Okay. Pasal sekarang, kalau you mau tanam pun, anggap masa. Maka masa baru ada buah. Ya. Tapi anak pokok Tupai King sulit. Ada, tak sulit. You datang sini anytime boleh angkat dia punya gentleman. Bukan siapa-siapa kawan lah, member-member. Thank you, thank you Mr. Paul, thank you. You Abang Soli datang potong-potong buku pun angkat jam dah angkat. Nanti minta lah yang di Pruning mana anak saya bawa. Angkat itu hari satu. Hari-hari Pruning mah. Okey, okey, okey. Pruning dia ada mah. Okey, contoh sekarang kalau betul sekarang ada you ada kebun tuan, ada kebun dekat kawasan sana. Orang jauh-jauh pun datang, Jakarta pun datang sini, mana-mana pun datang sini. Betul, betul. Pulau Bali pun datang sini. Ini Jakarta. Ah ya. Saya Surabaya. Ah kalau you ada tanah Surabaya ada Tupai King ah. Kalau durian lebu mesti datang. Betul betul tak betul. Lari, sekarang kalau sini lagi 3 tahun ada buah. Orang Singapura ah. Pun datang semua sini. Pasti masih belum banyak orang punya. Betul betul betul. Itu highway pun senang cari. Itu ada itu video keluar. Saya aja lihat Tupai King baru di pintu. Saya sudah datang ke sini ya. Belum ada buah lagi. Ada buah. Sekarang itu pejabat tanah, pejabat pegawai daerah pun mau datang, pertanian banyak orang datang. Ya, buat agrotourism di sini. Ya. Macam-macam orang mau datang. Okey, okey. Sebenarnya saya mau itu depan saya pun punya tanah. Saya mau buat satu durian museum. Okay. Kalau boleh tuan, ada modal lah, boleh buat durian museum. Dekat Indonesia. Okay. Buat durian museum. Kecil apa spesies ada. Lepas tu boleh buat dia punya sampingan macam cendol durian macam-macam. Saya bikin showroom durian. Buat 24 hour 21 tahun lah semua ada. Ada showroom semua ada masuk sini. Okey. Sini import semua okey. Dia punya ada cafe durian, semua kek durian, semua macam-macam cendol durian, semua sekarang askim durian. So kira boleh menarik perhatian lah. Betul. Itu macam mana itu Kementerian Perajalan budak-budak kecil pun sekarang agro buat agro pada Indonesia tengah Jakarta tanah Surabaya tanah banyak. Betul. Mesti mau buat ini market sudah besar sekarang bukan dekat Malaysia tau orang Jepun makan orang Cina lagi pun sekarang itu orang Mesir makan sekarang orang Farma juga itu Middle East orang Mesir orang Arab. Orang macam-macam mau orang Iran semua sudah pernah makan durian. Yes, sekarang dia mau. Dia juga lagi bagus makan itu kurma. Mr. Fong untuk yang tanaman durian di sini berapa banyak? Sini ya, sini lebih kurang 20 ekar lah. 20 ekar. Yang Tupai King 350 pokok. 350 pokok. 350 pokok. Yang ada sikit-sikit saja. Tapi sini memang saya tak ada tanam lain-lain lah. Biasa saja tupai lah. Tupai King. Ada sedikit. Ini nanti menjadi spesial karena insyaallah menjadi spesial. Kita mau buka Tupai King berapa hektar, Pak? Lah, kita melihat kita belajar dulu ke Mr. Fong, nanti apa, kita akan buka juga. Oke. Nanti kita minta interest-nya itu Bapak pulang. You boleh. Oke, oke, oke. Tapi jangan cekak saya bagi. Oke, no problem. Ini budak macam kita jadi saudara saja. Nanti Jole kita ke sini lagi. Jadi kita pergi sana jumpa apa. Oke, saya tunggu di Surabaya. Antar juga Surabaya. Antar pun antar Tupai King. Wah, ini derhaka Malaysia. Kita saudara, Mr. Fong. Kita saudara, kita saudara. Oke. Betul. Kasih kawin lah. Ini senang hidup. Agak senang hidup. Cepat besar. Mr. Lim pun cakap itu. Ini jiman ya lah. Jiman lah masuk lah. Ini kalau you datang di pasar lah ini. Saya beli ini bakar banyak orang. Macam-macam asrah kahwin, saya tak ada beli. Saya bukan cincin mana-mana beli. Saya beli dari itu, betul Tupai King yang itu pokok tua, kahwin, generasi pertama. Oh. Itu sebab dia macam cepat sikit besar lah, saya ingat. Pasal yang dalam ini pokok kecil yang angkat bakar, mungkin dia tak ada generasi lain ke. Macam ikan lah, dia lagi besar lagi. Mana-mana-mana, generasi, dia tak kecil.
Yang penting ah tanam durian, saya ingatlah pandangan saya, you bikin kalsium mau label. Oh, kalsium. Lah, saya punya daerah saya Gunung Kalsium. Omnya, Omnya Corporation base campnya di tempat saya. Kalau durian, kapur. Gunung Kapur. Ada kalsium label, dia punya buah tak rosak, dia punya buntut tak ada hitam. Okay. Daun cantik. Lagi pun tak mudah runtuh, tak mudah tumbang. Itu saja. Banyak lah. Black Tone ada tanam, Tuan? Ada. Ini. Ini umur 3 tahun. Okeylah. Betul-betul. Lebih bagus. Ultra pandai lagi. Lagi. Lebih bagus lagi. Sistem. Memang canggih. Okey. Pasal experience ada. Thank you. Itu satu kali buat. Nanti satu kali silap, kita tak tambah pusing balik. Betul. Dulu saya gagal 30 tahun ini macam mana? Sudah ketinggalan 30 tahun. So, kita buat 30 hektar. Buat 10 hektar dulu. 10 hektar dulu. Sudah berjaya. Kira okey, you dapat tambah 10 lagi. Tambah lagi 10. Okay. Kalau ada pekerja, ada okey, senang saja. You mungkin lagi lewat pun 6 bulan saja. You 10 hektar siap, lagi 10 hektar. Kalau betul 3-4 bulan beda dia. Saya beda setahun dua. Boleh kalau biar setahun. Setahun 500, tahun lagi 500. 3000 itu setakat 7 tahun lah. Semua setel. Maka itu kadang-kadang ini yang lagi satu. Saya tahu tuan mak kaya. Okey. Ini tanam durian lah, satu masalah dia. Dia gigit orang, you tak tahu sakit. Gigit, belanja besar. Kalau belanja-belanjanya, you tak tahu. Tak masuk ya, sama belanja. Dia, kalau you tak tahu sakit. Kalau orang kerja, wah, ini tak mau busi baru anak. Baca belanja, tak 5 tahun. Tak kasih aplikasi ke situ. Betul kan? Betul. Dia mau dapat pengalaman dulu. 20 ekar, berapa anak kebun? Dua saja. Oh. Kalau betul, satu saja. Itu pun kita tolong saya kerja sama ini ada boleh apa? Tidur Solikin. Boleh tidur dia 20 hektar. Dia tanya dia. tanya, "Bos, ini besok mau buat apa?" Dia memang tahu ya. Tak ada kerja dia juga, tak ada kerja bos. Jadi kalau tak karena semua mekanisasi. Mekanisasi tadi. Ini tinggal itu dia pak mah. Kita buka itu pak. Satu semua auto siram. Okey. Semua auto. Yuk, kita lihat yuk. Kita sana yuk. Semua ke sanggit? Area pak itu. Mari. Sharing-sharing. Ini pakai yang sprinkler. Yang kapan hari di pruning Mr. Lim? Yang mana? Oh, itu. Ya pakai spinning. Oh. Ini debitnya kemungkinan 200 liter per jam. Ini take ini tuh packing juga. Tuh packing. Oh. Cuma tuh packing sini. Oke. Ini saya buat ini kira eksperimen. Saya tak mau trim dia. Saya kasih dia besar. Kalau trim memang kecil. Tapi saya mau buat dia punya batang besar. Batang besar contoh kalau ini macam dia boleh gantung buah besar mah. Betul. Baru 1 tahun 2 bulan. 14 bulan. 14 bulan guys. Pertumbuhannya luar biasa. 14 bulan. Mr. Fong lah bilang sini. Ini memang 14 bulan. Kita tanam Disember 31 2022. Sekarang baru bulan Mac. 2023. 14 bulan tinggal 5. 2021. Bukan 2022. 22. Sekarang 23. 2021. Iya. 21 dong, benar. Disember 2021. 21 ya. Okey, 2022 Disember 1 tahun. Ini baru bulan Mac. 14 bulan lagi 15 bulan. Memang ini macam. Tapi dia pangkal mak yang besar. Dia lemas macam OC ya, Black Tone ya. Tak ada, dia sini okey. Tadi cakap kalsium memang penting. Kalsium. Dia sangat kalsium pun. Sini angin kuat tapi tak ada. Iya, dekat pantai sini ya. Ini main kuat. Tapi dia talah dia tertupu. Talah tupang. Wow. Dia suka naik ya, cabangnya ya. Dia suka naik. Cabangnya suka naik dia. Dia tahu sudah lah ini tupai. Dia kena trim. Kalau sudah trim, dia cantik. Dia trim yang sudah mahal cantik. Di atas trim. Besar lah. Dia apa yeah. Hijau. Hijau, iya. Yeah. Kilat-kilat. Punggak kan? Iya. Untuk fee. Dia terus. Dia bakal dia kuat. Tapi kalau yang macam ini sama? Kita dah sama. Saya itu bawa semua trim lah. Dia tengok sini tuan. Semua saya tak trim. Dia okey. Stabil. Dia potong sudah stabil. Ini waktu tanam berapa tinggi pokok? Waktu tanam? Keping daun. Oh, keping daun
kecil saja. Empat. Baru baby. Empat. Baby. Empat tahun. Empat. Sini ada bukti ya. Ada bukti. Saya tanya Abang Solehina. Nanti ya. S-O-L-E Solehina. Okey, saya hantar dia gambar dia pun terperanjat. Mula-mula datang sini kerja. Ini pokok, deh. Okey. 40 cm. Ini. Ini. Oh. Baru tanam, deh. Itu pokok baru tanam. Itu jam 2021. Okay. Ini abang saya ke sini. Bukan, ini nanti saya tunjuk ni. Ah, sekarang dia ini Februari. Hmm. Eh, ini pokok. Okay. Pak tu ke sini. Okey, sini ya kita okay, tengok. Okay, ah. Okay. Ini betul. Kejap ah. Kita tengok dia punya ingat saya punya Samsung foto ah. Okey. 2021 ah, mana 2021. 2021 ah. Di setiap ini ada 2021. Satu drum. December, eh? January. Untuk ya? Maintenance ya. Jarak kurang lebih 12 meter, 12 kali 12 pola tanamnya. Di Jember. Iya, di Jember masih di sini. Di Jember. Segi 4 ini, guys. Ini March. Maka. Di Jember, oke. 1 2 3 1 2 3 4. Setiap 4 baris ada satu bagus. Satu tong air. Itu buat apa? Oke. Tong ini. Ini kita itu air di tong ini buat apa? Ini baru buat mang itu jam tengok. Oh, itu jam Oktober 2020. Oh, belum tanam lagi. Tanam. baru buat. Okay. Jadi bikin obat di sini. Baru buat konstruksi. Okay. Di tempat. Ini pokok 40-an. Agak tu mesin kasih tempat. Okey. 10 Disember. Disember. Okey. Baru tanah ini macam. Itu pun surat baru tanah. Itu jatuh dia. Patah dia. Besar, dia baru boleh tambah banyak durian. Betul, 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 betul. So kita pruning lah semua. Ini pendek-pendeknya. So kasi atas terus buah. Angin kuat. Yang okey, yang tak ada tanah. Tapi cantik. Ini dia kilat-kilat. Tahun cantik. Cantik. Tahunnya rata-rata berbentuk. Bukan, pada hujan. Ini saya faham. Ya, karena banyak hujan. Karena hujan, banyak hujan. Banyak hujan. Bawah semua basah. Basah. Kita korek sikit. Iya, basah. Air keras. Keras ya? Iya. Tapi kandungan pasirnya tinggi. Karena tambah pasir. Pasal dia bakal di akar keluar. Iya, pasir. Tambah sikit. Pasir. Di akar keluar. Ini pasir dikasih tambahan pasir. Ya, tambah kasih susu. Dia akar kecil keluar. Iya. Air sana simpan. Ini tengok bang, betul tak? Lembek memang. Tapi tak apa, kita pelan-pelan tambah lah. Bukan satu hari tambah. Ya. Ini banyak experience semua maulah. Kita cakap, betul lah. Betul. Tak boleh tipu, tak boleh buat. Saling sharing kita. Sharing. Sharing is caring lah. Okay. So apa-apa. Jadi, sekali siram, berapa, ini kan satu blok ya? Semua ini penyiraman gimana? Siram satu kali jalan semua. Satu kali seluruh. Pokok jalan semua. 350 pokok. Oke, oke, oke. Masalah ini kan. Coba nanti. Boleh, boleh, boleh. Ini kalau pakai Mr. Lim kan pakai masses, masses. Kata Mr. Lim ilmu baru ini, masses. Ini pegang boleh, sini. Boleh dibuka, Bang? Boleh buka. Bisa, masalah lemes sih. Katanya lemas, pegang sini, nases. Turunan. Pangkalnya ditahan. Ya, ini koneksi. Diameternya 1,6. Mungkin sekitar 150 liter per jamnya ya. Ini. Hah? Bener? Gak bisa beda, karo duri hitam. Enggak, saya nebak aja ini, bener ini. 150 liter per jam. Oke. Cantik. Oke, 150 berarti 3 liter per menit ya. 3 liter per menit kali 360 pokok. Berarti mesin harus bisa dorong 1000 liter setidaknya tuh. Desa.
1.100 liter per penting juga penting seharusnya ya. Ranting kecilnya di dia makan baja dia. Betul. Iya, dia makan baja. Anginnya kenceng tapi di sini. Pantai, Bro. Pantai. Iya. Dengan pantai dekat kan? Ini pokok suara tahan. Itu angin. Betul. Adalah. Yang ini kuat loh, bang. Angin kuat. Dulu semua buat ini macam dulu jam. Kita buat ini semua underground. Underground. Itu jam baru buat ini Julai 2021. Ini semua dia punya itu semua tanam di tanam bawah. Oh, jalur ya, pipanisasi ya. Enggak kelihatan di kamera. Semua tanam. Oke. Semua kita semua simpan bawah lah. Itu yang kita buat lebih safety. Hampir kayak figurnya kayak duri hitam. Kita jalan mensur. Sudah oke. Ini Ferrari boleh masuk. Iya. Tiga tahun berbuah ini. Ini usia satu tahun? Satu tahun dua minggu, dua bulan lah. 14 bulan. Dia memang 2021 Disember tanam. 2022 Disember. Saya mula projek ini Mei 2021. Mak pakai 6 bulan tolak sini buat ini macam siap. Terus kita betul tanam bulan Disember. Setelah tanam, abang datang terus. Okey. Tak boleh lah, biarlah ni. Jauh macam-macam kakinya. Itu sana, itu gate belum siap. Itu kerbau. Kerbau. Sudah makan sini ya, 30 pokok. Cuma jadi ini macam batuk. Kenapa? Dimakan kerbau. Dimakan kerbau. Itu pagar belum. Itu desa sini. Tadinya dimakan kerbau. Terus tumbuh lagi dia. Tumbuh lagi tapi bantet. Bantet. Mau makan masa lama lah. Yeah. Jadi saya datang sini, ini pokok kecil sikit. Pasal dimakan pekan kerbau. Dia tengok sudah makan kerbau, boleh tengok dia. Dia sudah bengkok-bengkok sini, bengkok sana. Ini semua sudah bengkok. Semua bengkok. Dia sudah gigit, semua sudah bengkok. Dia tengok bengkok. Dia tumbuh baru. Dia bengkok, semua sudah bengkok. Tapi pasal dulu susah mau dapat itu spesies, kita jaga mesin dia lah. Kalau tumbuh lagi. Ada banyak kita kasih tanam baru lah. Pada dulu memang tak ada bakar. Sekarang tak ada juga. Pulang juga. Apa kurang juga. Kalau cantik. So dia so sini dia mah pokok kecil. Ya, tengok semua makan. Terus dibaham. Ya. Semua sudah makan. Ya, betul. Semua sudah makan. Iya, betul, betul. Semua sudah makan lah. So kita jaga dia. Ini potong dia besar. Memang mau potong. Apa pasal dia baru tumbuh balik? Biar dia fokus. Tumbuh sikit baru. Ambil satu, Mas. Termasuk Iko. Iko barang. Cuma suruh makan, tengok itu. Tinggal enggak ono. Jauh-jauh pun boleh nampak semua bengkok. Lambat besar nanti. Kalau ini dipotong kan ini cepat sebab besar. Langsung dipok ae motong ini. Loro lah itu cukup. Yang mahal itu bagar mahal. Bagar. Itu bagar bukan cat lah tuan. Power cutting. Cutting. Power cutting macam kereta. So dia tak karat. Dia lagi karena, itu, karena terpantai juga. Lagi mudah karat. Sekarang dia licin. Dia tengok, mari tengok. Karena langsung pagar lah catnya cutting. Itu power cutting. Power cutting. Luar biasa. Buatlah. Kalau dia tahan lama. Tanah di sini mahal juga, Mr. Fox. Mahal. Dulu tak mahal, sekarang tak mahal. Ada kunci. Panas. Panas. Pantai. Panas kunci. Bukan cat. Ada kunci ke? Tak ada. Ada bau siling anti. Kas. Tebal. Karena kayak mobil. Dia coating ya. Coating. Power coating. Itu sajalah. Dia buat karena ini dekat pantai. Size berapa ini? 2 in ya? 2 in. 2 dim. Ini dia pinjam air sana. Hah? Dia, kita ini kolam. Sana dia tak cukup air. So, sini dia pinjam air. Dari sini dibawa ke sana? Ini pasal sini, pasal 2. Pun sana semua ada. Tapi air tak cukup. Tak cukup. Pasal kita siram banyak air. Ini semua kita pakai solar. Solar cell. Solar. Jadi ini pemupukan
lewat jalur jaringan irigasi juga. Vertikasi. Vertikasi itu mah. Kita tambah super vertikasi jalan sekali lah. Oh, well, why? Kita buat obat dekat sini lah. Kita belajar irigasi guys. Ini kena. Oh. Dia betul-betul jalan. Okey. So sini vertikasi kita siram kena. Ini air masuk sini kita tambahlah kalau mau masuk calcium, masuk apa amino ke macam-macam. So dia jalan terus 350 pokok satu kali siram. Ini sumber air, ini suction line. Ini untuk vertigasi ya. Ini untuk hisap pupuk dari sini dicampur ya. Nah, terus sampai sana. Oke. Okay. 4 section. Ini 2 dim juga nih. 2 dim. Ini output untuk ngisi. Ngisi itu. Isi air untuk masuk, isi ya. Air keluar. So filter pakai azut helix. Azut helix berapa in ini? Enggak, tapi kalau inletnya ini bukan, sih ini dia kira filter. Iya, copy. Ini disk filter kan? Nah, filter, difilterkan. Iya. So memang sekarang satu kali jalan semua. Saya mau lihat pompanya. Ini loh. Ya, udah diduluin. Ini yang penting. Nah, ini kolam berapa in? Kita foto ini dulu spek name. SIM G ada juga. Ada juga di tempat kami. Sini angin memang kuat dah. 10 HP. 10 HP. Ini masih barang tempat mana ya? Kuat ya kan eh. Langsung 350 pokok nyala bersama. Nah, sekali. Sekali. Tapi yang sampai hujung sana, dia memakan lebih kurang 20 menit. Ya, baru 20 menit baru sampai. Baru sampai. Dia memang sampai, tapi mau 20 menit. Ini ini kan ada 4 jalur buangan. Nah, berarti sekali nyala satu-satu. Bukan, semua sekali jalan. Semua nyala. Kita dulu saya ingat kalau mau buat satu sesi dulu, tapi bila kita betul buat malas sekali jalan semua. Oh. Tak perlu sesi. Ini kira lebih buatnya. Pengambilannya hanya di sini. Kira tak pernah jalan 4 sesi terus sekali. Langsung. Sekali. 4 station, 4 blok jalan, ini pas station langsung dulu, jalan semua. Tengok dulu stokok ada sini, stokok semua sudah tanggal. Oh iya. Jadi satu station berapa pohon ini dulu? Dulu satu station lebih kurang 75 pokok lah. 75 hingga kadang yang tanah rata boleh sampai 100 pokok. Yang atas sini hujung 75 pokok. Yang sini station satu sini rata-rata 100 pokok lah. So dia pipe yang di jalur durian itu pakai size berapa? 32 apa 25? Kita Malaysia cakap 2 inci lah. 2 inci ya. Nah, 2 inci kan yang jalur ini, jalur ke station. Okay. Nanti di station kan dipecah tuh. 1 inci. 1 inci. 32. Baru naik ke setengah ya? Baru ada pressure boleh jalan mah. Iya. Oke. Di sini angin mah kuat datang. Ini isinya filternya. Tapi yang lagi satu nasihatlah, kalau nak tanam durian, betul-betul tanam durian. Jangan macam syok-syok depan sini tanam satu nangka lah, tanam. Macam Mr. Lim cakap dia tanam banyak orang tuka sambil tanam pisang. Jangan buang masa tu. Terus durian. Durian, full itu durian. Itu sampingan tak mau. Kita tahan dia terus cepat besar. Kalau ada sampingan pokok ini pisang ganggu dia. Dia stuck juga pertumbuhan. Ganggu saja. Ganggu dia. Terus kita terus itu didapati pembesaran dan pertumbuhannya laju cepat. Boleh. Ini berapa jauh ini ngambil ke sungai masuk sini? Air. Di sini. Sungai tak jauh dari sini mah. Eh dapat aja. Bang, sini. Kita halau dari sini. Oh, dari sini aja. Sungai. Ini kemarau juga tak habis. Tak habis. Oh.
Ini berkah rezeki ini. Ini dia 24 hour, ya, tak pernah kering. Walaupun kemarau terus ada air terus masuk. Kan dari gunung enggak. Oke. Okay. Tanah sini biasa tanah pasir. Banyak. Pasir. Sini. Pantai enggak? Pantai pasir. Banyak pasir. Banyak orang buat buat jual pasir. Pasir. Ini jual pasir banyak. Air sudah datang sendiri. Iki mah ngerembes rantai-rantai iki. Iki ngisine nggo apa? Nggo ngerembes rembesan aja ta? Tinggal buka ini, air masuk sendiri. Oh, nyambung di atas. Oh, ini. Oh, itu. Ini cantik sekali ini. Oh, oke. Lah, ini oke okay, nih. Ini pindah ke sini. Nanti kan dia ngendap dia. Saya juga macam ini. Dalamnya berapa? Nah, gantung di sini. Kasih dia besar sikit dulu. Betul. Nih, tambah sikit sini. Ah. Oke. Okay. Iya. Ini ada jalur buangan. Betul. Ini pasal dia 2-3 minggu ini hari-hari hujan. So dia bila tumbuhan agak lambat sekali. Kalau panas. Hujan dia cepat. Karena airnya oke. Okay. Lihat. Kamtoloh dari sebentar lagi. Entras ya api. Tak kenal mana? Kamu. Kok? Ya sak menaiki lah, kalau gini gitu gila. Iki be iki. Kaya bro. Segini juga kenal mana? Yang pucuk aja. Aja. Jupuk yang godongnya wis tua loh. Keren. Kiyong ini ki. Cantik. Iya. Boleh. Terlalu berat naik. Oh. Oke. Ini karena jembrot ya kuat minean. Karena aku jembrot ya. Enggak mampu. Let's go guys. Gimana? Pak Haji. Mantap. Kita sudah langsung melihat perkebunan Tupai King. Yang selama ini orang masih punya 1, 2, lah ini ada 360 pohon. Dan selama ini buahnya tidak ada, Mas Yan. Tapi buahnya emang keren ya. Berarti yang kemarin dimakan? Yang saya makan tupai kemarin tupai kong. Nggak, mungkin bakulnya juga dihabusi wong. Nah, betul. Berarti sampai sini saja Mas Alifin ya? Tupai King. Ini driver kita Pak Solihin ini. Mana? Oh itu sungai kecil. Istimewa ini kebun ini dikelilingi sungai guys. Ini ono kalen iki. Batu lah. Jadi macam ini lah. Wih, keren. Air mengalir. Habis, Pak, ini airnya. Enggak pernah habis ini. Kemarau juga? Kemarau juga. Tak ada kering. Airnya enggak ada kering. Karena dari gunung. Wow. Iya, luar biasa iki. Itu yang luar biasa. Ih, mantap tenan. Ini iki lho, guys, kebun, guys. Pagarnya ini lho. CT. Pagar gitu ku tanam oleh obor. Iya, yang mahal pagarnya. Pagar. Pagar kayak yang ini monyet sih. Masih lompat enggak? Malah duduk, Pak. Duduk. Waduh. Duduk. Enggak ada kan kalau monyet, Pak. Berarti musuhnya cuma anjing tadi ya? Oh, anjing ya. Kasih anjing enggak mau dia. Dikejar. Enggak mau dikejar. Tinggal ngelatih anjingnya. Diawasi. Oh. 3 bulan lepas. Jarene Pak Rozaidi. Menong mangan iki berarti ya ora bukan tupai. Jadi ka enak iku. Ya padha karo sing dicelano iku. Aduh. Kul podo ae di Pak ya. Bakul ngono Bapak Gunting kalau gitu tak tunggu di sini, kamu ambil. Pak Solihin ambil. Kita ngambil yang segar-segar. Oh ini bosi boleh. Iya. Ini di sini. Kapan lah. Okay. Kan, minta maaf saya ada satu okay, meeting. Urgent apa tahun 2 bulan lagi 3 tahun lah.
giliran dia ada buah, diminta pohon datang sini makan percuma. Thank you, terima kasih. Boleh Mr. Fong. Kami mesti datang 3 tahun. Insyaallah saya selalu datang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mr. Fong. Terima kasih. Apa-apa tanya Solihin. Oke, thank you. Ini apa? Oke. Saya ada meeting dulu. Oke, siap. Oke, makasih. Oke. Siap. Terima kasih Mr. Fong. Oke. Yuk. Mantap, top. Guys, kita sekarang bersama Bapak Solihin. Beliau yang ini ya, Pak. Hidupkan irigasi, air, pam. Yang jaga kebun inilah. Nah, sekarang kita mau coba tes running. Kalau lagi nyiram itu seperti apa ya? Kita pengen lihat. Ini proses apa ini, Pak? Ini apa, pemancingan. Pemancingan. Mancing dulu. Oh, ini mancing airnya. Mancing air ya, Pak. Sebabnya ini jarang-jarang di apa, dihidupkan. Mm-hmm. Lalu kalau dia apa, turun air harus dipancing. Oh, nah, gitu. Airnya itulah. Jadi ngisi, ini diisi dulu. Ah, iya. Ini ke bawah diisi dulu. Nah, tapi cukup kepalanya aja yang diisi. Kepala untuk pemancingan, apa? Pemancing. Kepala apa? Pompa. Kepala pompa, pam. Oh gitu. Bahasa Malaysianya pam. Berarti nggak sampai bawah jalurnya? Tak. Itu yang bawah tuh sudah ada, Pak. Sudah ada itunya ya. Airnya sudah ada. Nah, ini buat pemancingan saja. Oh gitu. Ini diisi sampai penuh ya? Nah ini sudah. Oke. Siap. Oh jadi itu untuk jalur ngisi? Ah, jalur ngisi saja untuk pemancing. Oke. Lanjut dihidupkan. Nah, hidupinnya gimana, Pak? Nah, ini buka switch. Uh-huh. Nah, nyalakan tombol. Oke. Oke. Nah, sudah masuk. Dia langsung keluar, Pak. Kalau sudah ada isi, dia langsung keluar. Nah, pipe air. Jadi semua jalur pipa ini ditanam ya, Pak? Ditanam semua, Pak. Oh ini semuanya nyala semua ini kalau semuanya dinyalain? Nyala. Nah, ya. Pasal itu uap tuh, kepala tuh sudah dibuka. Uh-uh. Nah, dibuka semua. Hmm. Jadi semuanya naik, nanti naik semua hidup. Nah, macam itu airnya keluar. Butuh waktu berapa lama, Pak? Untuk bisa keseluruhannya kalau minim. Nyiram semua. Paling apa, minim sampai 2 jam. 2 jam? Nah, 2 jam. Oh gitu. Biar sampai rata macam itulah macam iya. Airnya. Ini masih proses ngisi ya. Nah, ini masih permulaan, belum kuat lagi. Iya, tekanannya belum. Pipanya belum penuh dia. Rasanya dia bebannya berat, Pak. Pasal 4 Swiss. Ini sudah mulai. Nah, ini sudah mulai kencang ini. Sudah mulai kencang. Sudah mulai rata dia. Memang kekurangannya sprinkle yang spinner seperti ini, dia itu stack-nya itu harus tegak. Harus kalau tegak. Miring dia miring. Macet. Dia memacet dia. Iya kan? Ini harus tegak. Iya. Oke, Pak. Sudah, Solihin, Pak. Terima kasih sudah dikasih lihat guys itu, guys. Jadi kalau pas pengin sambil mupuk, berarti ini dicampur pupuk. Nah, campur sekali, dibanco dekat sini, campur aduk di ini air, lepas itu buka ini. Nah, ini buka. Dibuka swiss ini. Nah, ini udah. Dia udah ikut sana. Dia ikut ini yang kebalik masuk. Kali, Pak. Apa, Pak? Yang sana kali yang dibuka, Pak. Untuk ngisi di sini, untuk mupuk di sana. Betul, karena dia disap. Lah iya. Oh iya. Oke guys, itu guys. Terima kasih Pak Solihin. Sama-sama. Masya Allah. Terima kasih banyak ini sudah sharing-sharing. Itu kita udah lihat demonstrasi irigasi dari kebun Bapak. Dari Mr. Kong, kebunnya Mr. Kong. Tupai King, 360 pohon di Seremban, guys. Ikuti terus perjalanan kita di Malaysia. Kita mau keliling kemana lagi. Luar biasa pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tabah sampai akhir. Hello geng petani gundul.